aku pernah panggil waktu kami ke ikaman Pako Ngadim Sim buat kaset. Jadi saudara tidak bisa mengeluarkan lagu itu katanya. Itu apa alasannya Pak? Di pariwisata itu? Anu katanya alasannya kamu jim lahan katanya kan. Ini wilayah pagar lahan. Jika di Pugal itu bukan lagu lahan, bukan pagar lahan, lagu bismak. Kamu bapak jim bismak bukan? Oh ini lah katanya. Itulah aja ketika Pugali. Nah ini pakar lima aku. Jadi lagu jim bismak. Kalau ibarat jika boleh lalu kembang kita lagu bismak, kalau kira-kira nanggulah berkembang lagi. Kamu dulu jika lah pernah aku. Mama menara pemada mama si ane pemama anakku itu cuma dia dulu biola pakai biola pakai harmonika lagu-lagu raya-raya ada kita selipitan juga di mana mereka ini di tanu asli yang jual dulu kan aku Ican lagu mamang ni lagu masuk ke YouTube kan sampai gala aku hanya tapi nanti dia video ni mamang ni kan ada lagunya baik aku terminta ngai ultra di radio lagu-lagu masa aku tadinya lah kan ngantar ke sini lah masa anak Andi anu ni lah nah ini kami rekaman di Bangka oh ini aku gaya ayo ke siapa tadi ada anak-anak di sini katanya aku nak masukkan ke anu ke top laptop gua ni ya. Kamu rekam mana di mana? Di Bangka. Di Bangka. Oh. Cuma ngambil klip di pada kita. Ada bae nang ngambil klip di Bangka tu ni. Video gustane di mana? Ada pulau di ulu dia. Sini lah pada. Sini. Nah, maksud aku mangnya tujuan aku ngai kalau ni. Kalau ngomongnya Eltra dulu, jika aku tini ini lagu rejongan ini agak baru masuk itu kan, nama rejongan lama itu kan dua lay. Mamang ini jika anu jenaka, lucu, rejongan lucu. Di YouTube lah kata, anu cuma nonton, hanya dia video klip lagunya baik. Ya lah, tapi nyenak tuh, ayo kok ngapain video klip dari Eropa kali ini, nah aku tuh kan kesini sekalian minta izin ke kamu, nanti lagu kamu lo kepakai kan. Aku kemarin itu ngasih Ali Imron Lauder kan lagu-lagu dia itu pakai kan aja lu nggak yang dia malahan lanjut video aku katanya kabar apa atau apa saya bantu itu kan Bangka saya melestarikan ada hasil di mana ada penghasilan nanya kalau saya melestarikan budaya kita jadi emang dikenal gitu ini lah kata anak kamu nak dijauh tuh dari bed itu bapakku katanya dari bed jika aku ni tak boleh dia nak minta izin di kawan jika alamat di mana ini mana dayang apa cinta cinta ini dia ada uti ni kamu ni emang apa dia dekat setiap tu lah ni ada pinggir ni di depan ada pinggir siapa nak minta uti ni masuk kota mana aku foto aku masuk aku di laptop kau jangan dia keluar ke situ kan. Tidak, apa yang kamu ngasih? Pon-pon, ini di tengah. Aman aku ini, aku masuk. Ya, aku lihat kalau lo ngasih. Maksudnya? Aku masuk ke YouTube. Masuk YouTube, jadi klepo alo itu rongan pepantah dia nukanya kan di susunnya tahun berapa kamu ini dulu ngepin ayam kamu di Bangko kamu di Bangka ini di dulu di Bangka ini masa dulu buat anu rekaman di rumah Pakok kayak gini ya Pakok apa punya Pak Diam gila carinya ada uji pada dia kemarin batak ngari demsinya lah aku kan anu pula waktu itu sincan kita penelpon dia minta izin pula oi lama lagu pakai wacan gitu jangan buat video klip video klip itu bukan buatan aku ini buatan aku masuk kami kamu ini kan ini acil lamun kami ini anu juga studio Bangka dulu kan kita rekaman kali pertama untuk apa pun. Kita masih ada waktu yang asli di hati belakang.
ke depan kan rumah adik gua kami itu. Nah, jadi di belakang si depe kami. Oleh karena Jasmi tadi dengan Jun tadi ah. Ikut entah adik keluarnya kami dia tertiup. Udah kami ikut kami baik ke bangka. Studio kami. Mana dari? Aku sendiri pernah nonton. Selalu dicantong anu kala aku mau ini di YouTube tuh. Aku ini bos pesan tadi di kala ku bos galak semalam. Di radio. Jadi awalnya kan El Trato kan di itu masih anak dia. Jadi kali tinggal di Tanjung. Ini nyiar di radio. Aku kamu nggak nyiar radio? Tidak, El Terang. Terang. Nyiar radio anu nih? Radio Kesma. Lah, aku kebat. Oh ini neng menunggu kapan? Ini yang dari kerajaan. Ini kumsang lagunya. Kok minta lagunya? Nyiar aku masuk ke dalam ke YouTube. Nah, di YouTube tadi banyak peminat. Kan cuma merang-merang tahun ini kan nanjan dulu. Video klip tadi nih kota pedet. Iya nih kok video ke mamang nih. Jadi aku ganti ngasih pemandangan-pemandangan tuh lah. Rambut cinta. Ada di sini nek. Lapis di bulu. Udah meragam dulu. Seribu. Ini dia kok. Udah lama ada ya. Mana? Ini. Masih bisa nopak. Ini. Nek. Siapa ni? Oh siapa kok? Mana? Oh seluruh jemaah baik. Pada kami sawah di pulau kisah ini. Mbak ini sawah jemaah paling luar lagi kusak nak ini. Itu lebih gampang. Yang tu kau punya. Yang mana punya orang? Yang mana? Banyak juga ke? Banyak juga gagal-gagal anak cira. Masih biasanya cira untuk kalau gagal nyakitkan mas banyak. Untuk itu aku buat itu video di YouTube ni. Lagu-lagu mama ni cuma video clip ni. Ganti tapi dia video clip. Itulah masanya. Pas bae. Tadi lah aku sih masih bae. Aku kena iya anjing. Rencana memang aku. Jadi kan banyak nanya. Mana jemenyo? Nak kami nak keruan kata jem komentar. Jemen nak nyanyi ni. Dia kau aku ni ngaji jemenyo lagi dia kena. Keruan anu saja. Anjing je kau mengasihi anak kau dari jauh tu memang rasa cekinya. Gahi bae can bapang putih tu. Ama Andi kau metulah itu katanya memang anakku, abah si anakku kata dia. Aku kan cikuri selipar. Siapa? Nuar. Oh, Nuar. Siapa? Sini kele. Maju kele. Ada. Boleh dikira rezekinya emang. Minta-minta lah. Kalau nak nampak janji aku. Di samping. Lolo Ali Imron nih. Belajar pada kali. Kau bercepol. Nak video klip kau, baca macam nengina kamu asli. Oh, yang benar jemnya. Yang lagu ni ini perjuang yang sende Ali Imron tu, nyanyi bongan panjat tunggul, lagu anakku. Dia nganu justru karena aku lepas pamit dengan kamu nih, ajung aku ni yang jadi minta dukungannya yang kat anu itu melestarikan budaya kita mengenalkan ini benih maksudnya aku lalu ini nih melalui handphone nih mah dia merantau di luar negeri ini di Arab ini mana pacak gak lo bukan zaman ini hari ya jelas aja kalau aku di kemana nomor dek di keruan aku wikari baican kata nak di sukraja pada jadi nanti nanti dia kesibukan tadi juga bela jelas aku nengah busi ingat ini kemana ini mau busi ingat ini ada juga gaya kuda pokok siapa ini dong ikel ini jemareng jemareng wah aku ram rasit kepo rasit oh ya. Saya tidak mau diambil, bukan saya.
Berarti itu Widi Gustaf itu ada masih ada yang kamu sebut Widi Gustaf. Oh. Napa aku Widi. Widi Gustami dami itu. Widi kancengnya. Tuh pengin nginak namanya ngaki suaranya. Jiku masih budu benar. Tapi pengin anu pasca bujangan masuk kutukan ngin rojo-rojongan nanya. Belajar-belajar ke aku bayar ini. Oh. Ayo ini rutin. Ini main tanjuk leng. Ayo deh tanjuk leng pada main. Ayo. Bungu aja. Sedang. Aku nanti rombongan kita tunggal ini kan juga lalu apa namanya Arman tuh kan jemputan juga aku masih mama kan kataku ngambil anak kataku ini Arman tuh bukan saat keberjong di buntu undang kancil inilah aslinya nak undang kancil jeme nih nyanyika me mata kan gitar tunggal dengan namanya Bapak Jusmanudin jema Dusun Sukeraja kata kamu nantinya ada kan surut-surut ke situ masuk ke ngomong ke mungkin kalau ada kundang kaca nek pengen ngundang kalau dia nak mata kaget gitar tunggal atau rejungan di acara hajatan bisa menghubungi kami di YouTube atau di WhatsApp. Dengan senang hati pasti dihadiri. Dan kawan pian ada pian wali kota. Wali duit ada sejutaan. Au. Titutut merdeka. Bahasa titutut dia tahun capak kaji tradisi kita. Au. Amo sebetulnya dulu. Siapa tu buat yang kelas teruk ini kan? Aman tu kerinci. Nah, dia pakai biola, aku pakai gitar. Pernah kami itu dia di balai kota. Pada waktu masih Jasuli. Pernah kami di situ tampil di balai kota. Lagu dia minta lagu ribu-ribu kan. Aja kayak betapa aku pakai gitar, ada yang tu pakai anu biola. Biola. Mak, apa sering dia ni? Tahu tak? Kami tahu dua berada yang dia kan. Awal. Dia malah pernah jadi setel. Lagu ribu-ribu, lagu tahun 8. Banyak lagu lagu dan bagaimana waktu kota kecil. Awet ku jemput semua, dia dari kecil semalam itu. Bahasa kita ni bahasa semua tu libau. Sandi suku Bengkulu, Lampung itu tu masih masuk bersama galas. Termasuk Jambi. Ada. Lok Lampung tu dia bagian semendanya suku bersama. Bahasanya masih bahasa kita. Menanya macam dia terti bersama tu setahunnya pagar alam baik. Dide. Pagar alam ni pusat tu. Pusat. Sesuai lah kejadian jemelintang mana di Jakarta mana awi. Jemelah hat jeman mana masih tapi jemput itu. Mana katanya banyak orang itu. Kruyuan kan macam itu. Dia ada lagi. Nek masih junjung adat ni ni memang jema semende sama kita ni. Dia masih junjung adat kita bari. Sama kita ni lah maju kota belum, dusun dige. Padahal suku besemua tu alop sebenarnya tradisi kita ni.